Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Ramalan Zodiak besok, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2019, hari sulit untuk Leo, Libra hati-hati dengan atasan. Berikut, ini ramalan zodiak besok, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2019. Bakal jadi hari yang berat untuk Leo, Libra waspada dengan atasanmu jika tak ingin ada masalah di tempat kerja. Simak selengkapnya di sini. Sebelum melanjutkan aktivitasmu sebaiknya, cek dulu ramalan zodiak besok, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2019 berikut ini. Besok akan menjadi hari yang sulit untuk Leo, membuatmu tak nyaman. Sedangkan Libra harus hati-hati dengan atasan di tempat kerja jika tak ingin terjadi masalah. Apakah kamu termasuk salah satunya? Agar rencanamu besok berjalan dengan lancar, sebaiknya cek dulu ramalan zodiakmu untuk besok yang telah dirangkum Zodiak ID dari Dharma Sensei pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2019. 1. Aries. Aries harus tetap berhati-hati dan waspada besok. Jika kamu diundang ke pesta dan acara sosial lainnya, jaga antusiasmu agar tetap terlihat normal. Kabar baiknya, kamu akan menemukan keseimbangan yang tepat antara bisnis dan kesenangan. 2. Taurus. Apakah kamu sedang mengikuti sebuah kompetisi atau perlombaan? Kabar baik, karena kamu akan memenangkannya. Sifat temperamen yang kamu miliki tak akan tersentak saat menghadapi tekanan. Di waktu senggang gunakan waktu sebaik mungkin dengan keluarga dan teman terdekatmu untuk menghilangkan stres. 3. Gemini. Besok kamu mungkin akan menghadapi tantangan yang tidak biasa. Kamu akan menemukan pemikiran dan taktik baru yang akan membawa perubahan dan hasil positif. Hindari konfrontasi dengan mereka yang tinggal di sekitarmu. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi, kamu harus tetap bersikap tenang, terutama di siang hari. 4. Cancer. Saat ini, ada kemungkinan kuat bahwa kamu akan menghadapi perubahan pekerjaan yang tidak terduga. Kamu cenderung menghabiskan banyak uang untuk menyenangkan keluarga dan teman. Hal itu karena kamu berpikir telah menghasilkan banyak uang untuk dibelanjakan pada orang yang dicintai. Masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Sebaiknya pertimbangkan lagi baik-baik sebelum kamu membelanjakan uangmu. 5. Leo. Besok akan menjadi hari yang sulit untuk Leo. Kamu merasa sedikit tidak nyaman besok. Hal itu karena kamu merasa bahwa tidak ada yang berjalan dengan benar. Kamu akan mencoba mengatur diri sendiri dan memusatkan energi yang kamu miliki tersebar hari ini. Namun tenanglah, fase ketidakpastian ini akan hilang dalam beberapa hari ke depan. 6. Virgo. Kamu lebih baik mengatur emosimu. Jangan terlalu sentimen dan mudah tersulut emosi. Kamu harus melakukan pemanasan dan tentang segalanya. Mulai dari waktu berkumpul bersama kawan lama, rekan kerja hingga waktu bersama keluarga. Secara bersamaan, kamu akan mulai menyadari di mana keterbatasan dan kelebihan yang kamu miliki. 7. Libra. Besok kamu juga diprediksi akan bertemu dengan seseorang yang kamu idolakan sejak lama. Sebaiknya kamu harus mempersiapkan dirimu untuk kemungkinan tak terduga di tempat kerja. Kemungkinan lainnya, atasanmu sedang tidak senang dengan pekerjaan dan kemampuan kerjamu besok. Untuk kamu yang sedang menanti hasil wawancara kerja, kamu harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Salah satunya mungkin akan ada keterlambatan dalam mendapatkan surat panggilan.
yang tak kalah penting adalah berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. 8. Scorpio, mungkin kamu akan belajar pelajaran penting dalam hidup besok. Ingatlah bahwa rasa dengki hanya akan membuat musuh baru berdatangan. Kamu tak bisa selalu tampil sempurna, sesekali kamu memang perlu menunjukkan kelemahanmu. Disengaja atau tidak, cepat atau lambat semua akan terjadi. 9. Sagittarius, pergi ke pesta pribadi salah seorang rekan akan menjadi prioritasmu besok. Secara keseluruhan, kamu berhasil manfaatkan semuanya dengan baik. Bahkan saat sedang bernostalgia dengan teman lama, kamu akan mendapatkan teman baru. Tak hanya itu, kalian akan merencanakan hal tak terduga dengan teman baru. 10. Capricornus, apapun bidang yang kamu jalani, masalah karir akan menjadi prioritas utama besok. Kamu akan menempatkan kehidupan pribadimu di urutan terakhir besok. Perubahan ini pasti akan membawamu mendapatkan imbalan besar, karena kinerjamu akan meningkat secara drastis. Selain itu, semua orang akan menghargai upaya yang kamu lakukan. Penghargaan diberikan kepada anggota keluarga dan simpatisan karena percaya padamu di saat-saat terberat. 11. Aquarius, kamu akan memperbesar penelitian dan pengembangan besok. Pekerjaan luar biasamu akan menghasilkan banyak keuntungan. Namun sayangnya kamu akan kehilangan waktu berkumpul bersama keluargamu. Meski begitu, mereka akan tetap mendukungmu dengan cara yang tak terduga. Jangan terlalu stres, semua akan berjalan dengan lancar meski agak lambat. 12. Pisces, memprioritaskan pekerjaan masih akan menjadi fokusmu untuk besok. Tak ada waktu untuk bermain-main. Kamu akan melakukan upaya ekstra untuk menyelesaikan proyek yang tertunda dan memenuhi tenggat waktu. Namun kamu terkenal bisa menangani rasa sakit dengan acuh tak acuh tanpa meratapi kurangnya kesenangan. Tetap semangat ya Pisces. Sekian prediksi hari Jumat untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.